Pengadilan Negeri Kelas 1B Kota Depok Kamis pagi terpantau sepi dari berbagai macam aktivitas. Tidak ada pegawai maupun pengunjung yang lalu lalang. Ini terjadi lantaran Pengadilan Negeri Depok Kelas 1B memberlakukan penutupan sementara atau lockdown selama satu pekan akibat ditemukannya 17 pegawai Pengadilan Negeri Kota Depok yang positif COVID-19. Tak hanya di Pengadilan Negeri Depok, satu kantor pemerintahan lain juga melakukan penutupan lantaran temuan kasus COVID-19. Diakui juru bicara Satgas Penanganan COVID-19 Kota Depok, saat ini terjadi lonjakan kasus di wilayah Depok, Jawa Barat. Nah, saat ini ada dua kantor pemerintah juga yang melakukan lockdown karena ada anggota ataupun personilnya yang terkonfirmasi positif. Artinya untuk saat ini memang penyebaran kasus COVID-19 khususnya di Kota Depok saat ini sedang meningkat. Guna memutus mata rantai penyebaran COVID-19, maka Pengadilan Negeri Kota Depok melakukan lockdown mulai 25 Januari hingga 31 Januari 2022 mendatang. Satgas Penanganan COVID-19 Depok bekerja sama dengan rumah sakit umum, swasta, dan pemerintah provinsi untuk menyiapkan lokasi isolasi menghadapi lonjakan kasus COVID-19 akibat varian Omikron.